penalti selepas Nazak Izam dijatuhkan. Tapi sebentar tadi beliau terlepas. Merangkumi perlawanan Piala Malaysia, Piala Liga, Piala FA dan juga Piala Sumbangsih serta perlawanan Division 2. Siapa yang akan mengambil sepakan terlebih dahulu? Kamcun bersiap sedia ke depan dengan Muhammad Jaya Kasim. Kasim, satu untuk pasukan Sabah. Lihat betapa yakinnya dia. Kamcun tertewas dengan tipu helah Muhammad Jaya Kasim. Rembat ke sebelah kanan Kamcun. Durakovic. Zainal, inilah detik yang seperti Zainal katakan tadi, peluang bagi Mehmet untuk menebus kedukaannya. Zainal, Khairul bersedia. Kali ini berjaya Mehmet Durakovic. Jadi saat yang paling mengecewakan bagi dirinya sebentar tadi sudah dapat dilupakan, luput dalam ingatannya. Kerana beliau dapat juga menewaskan Khairul secara keseluruhan satu-satu. Itu sepakan dari pemain profesional. Kovacevic, yang menjaringkan gol pertama, gol tunggal bagi Sabah pada perlawanan separuh akhir yang kedua di Kota Kinabalu. Wah, lemah tetapi tidak dapat diselamatkan oleh Kamcun. Jadi Veselin memberikan kelebihan kepada pasukan Sabah 2-1. Tapi ini juga satu sepakan dari pemain profesional yang berusia 32 tahun yang dapat mencari ruang yang sukar untuk digapai oleh Kamcun. Ismail jarang mengambil sepakan ini, Bapak. Kanan yang sudah pastilah tentu tinggi harapan penyokong-penyokong Selangor yang sekarang ini ketinggalan 1-2. Ismail yang sama, Bakar. Ini nampaknya penumpuan konsentrasi pemain-pemain penduduk pasukan untuk mengambil sepakan. Ternyata masih begitu mantap didayakan penjaga gol. Dan pada itu pemain yang mempunyai kekuatan mental yang tinggi sahaja yang boleh mengambil sepakan ini, Bakar. Itulah pandangan saya. Karena bukan mudah untuk mencari ruang menjaringkan gol pada keadaan begini. Burhan Ajui, pemain muda, depan dengan Kamcun, tak masuk. Pemain yang berasal dari Sandakan. Beliau dapat menewaskan Kamcun tetapi bola bergolek keluar. Lihat lagi sekali. Kecewa sekali beliau. Dato' Aini masih lagi tabah. Oke,
kanan. Muhammad 3-2. Selangor memilih pemain-pemain berpengalaman saja untuk menjadikan gol bakal. Itulah kalau kita lihat mungkin malam bagi Burhan Ajui diberikan kepercayaan dalam perlawanan yang sebegini penting. Tidak dapat disempurnakan oleh Burhan yang sekarang ini kelebihan nampaknya Zana awal-awal lagi sekarang ini berpihak kepada pasukan Selangor. Jainin Tirin memikul tugas yang begitu berat sekali. Dapat menewaskan Kamchun. Masih ada peluang untuk pasukan Sabah. Jainin juga confident, juga yakin dengan sepakannya tadi. Jarang pemain yang mengambil sepakan yang tinggi. Syahrin Majid melangkah sekarang ini. Tapi kita lihat lagi, sukar untuk ditepis atau disekat oleh Kamchun. Apakah Piala Malaysia akan dibawa ke rumah Syahrin esok yang akan melangsungkan perkahwinan? Piala Malaysia kekal di Lembah Kelang. Scott Olerencho masuk. Scott Olerencho dapat menjaringkan gol yang dilakukan. Terakhir dan debaran terakhir Zainal jika Talib Sulaiman. Sementara itu juga bakal, maaf saya, Scott Olerencho serta tadi dapat menghidupkan semula peluang, dapat menewaskan Yat Kamchun. Tanggung jawab kini bagi pasukan Selangor terletak kepada Talib Sulaiman. Piala Malaysia, Talib Sulaiman, pemain yang pada mulanya tidak siapa yang menjangka beliau boleh muncul sebagai wira, tetapi inilah pemain yang berjaya menggembirakan puluhan ribu penyokong-penyokong Selangor. Maka debaran kita sudah berakhir dan bermulalah malam saya kira bagi pasukan Sabah. Walaupun diasak, dicabar, tetapi mampu bagi pasukan juara Liga Sabah memberikan tetangan. Cuma akhirnya ditundukkan melalui sepakan penalti. Dan tuah ternyata kembali memihak kepada pasukan Selangor. Betapa mereka kalau dilihat secara kasarnya memanglah memiliki kelebihan sana untuk menjuarai, memenangi perlawanan ini. Dan sekaligus menjuarai kejuaraan yang kali ke-27. Inilah wira Selangor Darul Ehsan, Burhan Ajui gagal menjadikan gol, tetapi itulah pengalaman yang paling berguna untuk dirinya untuk menghadapi musim baru, musim mendatang selaku pemain profesional. Jadi saudara, kami minta maaf kerana tidak dapat menerus. Kerana piala sekarang ini sedang dicurang oleh pemain-pemain pasukan Selangor Darul Ehsan. Anwar Abu Bakar yang tidak beraksi menjulang, Azli Syam Ibrahim wira musim lalu, pemain terbaik musim lalu, tapi kali ini hanya memanaskan bangku pemain-pemain simpanan saja. Dan Kay Gunalan yang turut sama membantu pasukan Selangor menerusi sepakan penalti.
Begitu juga dengan Syahrin Majid. Hadiah perkahwinan terbaik untuk Syahrin Majid. Membantu Selangor memenangi Piala Malaysia tahun 1996 ini.